Ini adalah tanaman cabe varietas Dewata F1. Ini dibudidayakan di tempat percontohan pertanian Kabupaten Bulungan. Di Kabupaten Bulungan ini tanahnya itu subur. Tinggal petaninya yang kurang, tanahnya luas, petani yang masih kurang. Sini pun terjadi musim kemarau yang sangat panjang, tapi cabai tetap tumbuh segar. Saya menghadiri pelatihan PEDA di TNA, Kontak Tani Andalan dan Nelayan. Nah, ini kalau panen ini bisa dapat 20 jutaan sampai 50 juta nih. Harga cabai di Kalimantan ini mahal, saran 70.000. Cabai rawit. Mudah-mudahan generasi muda kita mencintai pertanian, karena dengan bertani kita ini kita dapat membantu orang banyak makan. Baik itu manusia, hewan, mikroba, dan sebagainya. Tanaman-tanaman tumbuh subur itu bukan karena dari pupuk. Itu semuanya karena atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang memiliki segala sesuatu yang ada di langit dan ada yang ada di bumi.